mana nih? Udah belum sih? Halo semuanya. Udah belum ya? Udah. Halo. Kak Cika. Kak Jason, halo. Papi Giru. Terima kasih towernya. Terima kasih. Terima kasih towernya. Papi Giru kok cuma satu sih? Tuh kan bener kata Papi Giru, Dek Lisha, maaf kemarin aku ngeprank di VC ya. Aku malu loh. Malu loh kak sampai sama staffnya gini. Makanya jangan salah sebut nama, digituin loh. Tanggung jawab. Malu loh. Berarti aku bener kan? Hahaha. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Apa kabar semuanya? Kalian sehat-sehat semua kan? Ye, kena. Dasar. Kalian sehat-sehat semua kan? Kangen. Sehat-sehat. Oke. Kalau gitu kita mulai ya sekarang. Opening dulu seperti biasa. Ada ritualnya. Apa sih? Oh iya. Konbawa. Genki desu ka? Boleh gak sih? Konbawa, genki desu ka? Watashi no showroom yokoso. Sekarang aku mau jiko Jepang. ada yang ngasih lampu disco. Siapa? Kak Andrea, terima kasih lampu diskonya. Terima kasih. Oke. Jiko Jepang. Neru no geni gatena kawai kate desu ka? Neru to mami gasame Niku no dekon bawa karista desu. Yeay. Kalau jiko indonya, simut yang susah tidur, tapi kalau tidur susah dibangunin. Hai, aku Kalista, terima kasih. Yeay. Biasanya suka ngecen tuh, Kalista, Kalista. Oke, kita ini ya. Kita sapa dulu row 1 dan row 2. Mana nih? Yang pertama ada Kazek. Makasih. Halo Kazek. Yang kedua ada, wah, mana nih? Terima kasih Kak Andreas. Lampu diskonnya Kak Dakdikduk deh. Terima kasih giftnya Kak Chandra, terima kasih rose-nya. Terima kasih. Siapa lagi nih? Kak Cika, terima kasih. Terima kasih. Oke. Yang kedua ada, guys, tolong dong ini bahasa Jepang, guys. Saya tak tahu. Aku belum belajar bahasa kanjinya. Maafkan aku, guys. Apa? Help, help. Apa, guys? Guys. Mikuma, bener. Kura-kura. Yang mana? Ini yang kedua, siapa sih? Ada ancolnya. Tak tahu aku. Oh, katakana. Oh, beda ya. Oke. Kura-kura. Oh, oke, kura-kura ya. Kura-kurasan gitu ya. Oke.
Kura-kura san. Arigato gozaimashita. Yang ketiga guys, yang ketiga siapa itu? Mikuma, oke. Okay. Mikuma, salah. Mikuma-san, arigato gozaimashita. Siapa lagi nih? Wah, jadi bingung sih. Yang keempat ada Mo C, Mo underscore C. Halo kamu underscore C. Yang kelima ada Kak Daily Farms. Halo Kak Daily. Yang keenam ada Kak Freddy. Halo Kak Freddy. Yang ketujuh ada Kak Rudy Eka Wardana. Halo Kak Rudy. Yang kedelapan ada Kak Agansam. Halo Kak Agansam. Beda lagi guys. Dari awal aku ulang-ulang. Sudah deh, tidak apa-apa. Tenang, tenang. Yang pertama ada Papi Giru. Halo Papi Giru. Yang kemarin ngeprank. Yang kedua ada Kak Andreas. Halo Kak Andreas. Yang ketiga ada Ukechan. Ukechan, arigato gozaimashita. Yang keempat ada Kak Aldi. Halo Kak Aldi. Yang kelima ada Kak Adrian. Halo Kak Adrian. Yang keenam ada Kak Chandra. Halo Kak Chandra. Yang ketujuh ada Kak Ivan Arisetya. Halo Kak Ivan. Yang kedelapan ada Zero. Zero-san. Zero-san, arigato gozaimashita. Yang kesembilan ada Kak Ibe Dharma. Kak Dharma. Halo Kak Dharma. Yang ke-10 ada Kak Sobat Halu. Halo Kak Sobat Halu. Yang ke-11 ada Kak Gendut. Halo Kak Gendut. Yang ke-12 ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Yang ke-13 ada 910L. Halo Kak 910L. Halo Kak. Yang ke-14 ada Kak CHL. Ya, CHL. Halo Kak CHL. Yang ke-15 ada Kak Lazarus. Halo Kak Lazarus. Yang ke-16 ada Kak Raditya BRN. Halo Kak Radit. Yang ke-17 ada Kak Ismail Eko. Halo Kak Ismail Eko. Yang ke-18 ada Kak Wahyu Krisetya. Halo Kak Wahyu. Yang ke-19 ada Kak Ajinomoto. Itu merek kan sih? Halo Kak Ajinomoto. Yang ke-12 ada Kak Winsa. Halo Kak Winsa. Yang ke-21 ada Charger Osi. Halo Charger Osi. Yang ke-12 ada Kak Al... dua-dua. Maaf guys, salah. Dua-dua. Ada Kak Alsagia Purwanto. Halo Kak Alsagia. Yang ke-23 ada Pempik. Halo Kak Pempik. Yang ke-24 ada Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Yang ke-25 ada Rosi Kak Anli. Halo Kak Rosi. Yang ke-26 ada Iif. Halo Kak Iif. Yang ke-27 ada Syahrul 83. Halo Kak Syahrul. Yang ke-28 ada Kak Silvia. Halo Kak Silvia. Yang ke-29 ada Kak Faismum. Halo Kak Faismum. Yang ke-30 ada Kak RFN. Halo Kak RFN. Sudah. Yeay. Wah, Ukechan. Ukechan, arigato gozaimashita gift-nya. Thank you. Kak Chandra, terima kasih. Kak Chika, terima kasih gift-nya. Terima kasih. Oke. Jadi di sini temanya adalah review. Seputar review. Review pajama,
review BD kemarin tim J, terus review fit call kemarin sejadi aku di Twitter ya, fit call dapat surprise nanti di showroom ini dia, makanya nonton ya hari ini, nonton kan sampai habis pokoknya. Oke. Kenapa aku setiap showroom tuh kayak masih deg-degan gitu loh, padahal udah sering showroom gitu. Ini yang keberapa sih, yang ke-6 ya? Kelima. Yang kelima guys, yay. Apa yang ke-6 sih? Oke. Jadi menurut kalian kemarin waktu show pajama gimana nih? Dari yang Sonichi, sekarang kita udah show ke-6 ya, kalau gak salah ya. Gimana kalian guys? Coba komen. Kalau menurut aku ini pertama dulu waktu Sonichi ya. Yang waktu Sonichi itu terus terang itu deg-degannya parah. Kayak apa ya? Kayak apa ya? Pokoknya kayak jantung itu kayak mau copot gitu loh. Apalagi waktu overture itu kayak JKT48 are you ready? Itu kayak itu deg-degan banget. Apalagi kan jalannya kan pertama yang keluar gitu kan. Jadi kayak deg-degan gitu. Terus aku suka ini juga tanya-tanya sama teman-teman, gerakannya tiba-tiba kayak lupa gitu loh. Kayak ngeblank gitu, kayak amnesia gitu aku. Tiba-tiba kayak Sonichi gerakannya apa Sonichi? Gini-gini kan. Iya benar-benar katanya gitu. Aku kayak apa ya? Kayak jadi linglung gitu loh. Enggak tahu kenapa. Mungkin karena grogi, terus Sonichi juga kan pertama kalinya gitu. Ya seperti itu guys, di backstage tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya ini, oh iya, waktu Tenshi. Waktu Tenshi itu kan pakai high heel yang tinggi gitu kan. Nah, aku sebenarnya pernah sih pakai heels gitu, tapi enggak yang setinggi kayak Tenshi itu guys, tingginya segini loh kalau enggak salah. Segini. Tinggi banget nih, berapa ya? 15 cm enggak sih? Tinggi banget pokoknya. Terus waktu Sonichi itu kan ada gerakan yang kayak agak-agak nungging gitu enggak sih? Iya, harus ada. Terus gerakan kakinya kan kayak agak dihentak gitu. Nah, aku tuh hampir sempat mau jatuh gitu, mau kecengklak gitu. Ya, terus ditambah lagi waktu itu Sonichi kan aku kayak gemeteran gitu loh badannya. Meskipun aku gak nunjukin sih, aku tetap stay senyum, tapi aku tetap gemeteran gitu. Kayak kakinya tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak gak bisa kokoh gitu. Gak tau kenapa ya, kayak ya mungkin Sonichi. Aku juga bingung. Kayak kakinya tuh kayak gemeter sendiri gitu. Terus ditambah lagi pakai heels kan, dan jalannya kan harus agak kayak dihentak-hentak gitu. Jadi ya kayak gitu guys, hampir mau jatuh tapi enggak, untungnya enggak. Kayak gitu. Terus apalagi ya, waktu MC itu sebenarnya guys, sebenarnya ini aku buka aja sih ya. Rahasia-rahasianya sebenarnya. Waktu MC itu sebenarnya kita kan nggak tahu mau nggak tahu sih, oh ya nggak tahu temanya apa. Temanya tuh kayak langsung live gitu loh kan, dari live chat atau apa gitu, nggak salah, apa dari Twitter ya, dari live chat apa apa gitu, aku lupa, apa dari Twitter nggak tahu. Pokoknya dipilih sama staff, nanti kan dikasih gitu. Nah jadi waktu itu kayak aku bingung gitu loh mau jawab apa, waktu MC-nya kayak nggak tahu mau mikir apa, kayak bingung aja gitu. Kayak apa ya, pokoknya udah kayak orang bingung gitu. Kayak gimana sih? Pokoknya Sonichi tuh bener-bener menegangkan, cuman seru. Pas di pulang-pulangnya nih, aku cerita sama mama, "Mah, tadi deg-degan banget, tapi seru, pengen lagi," aku bilang gitu. Kayak apa ya, menantang gitu gak sih? Kayak gitu guys. Terus
Terus nah sekarang kan udah ada penontonnya nih. So happy. Kenapa? Karena satu, ada ngechan. Jadi enggak diem gitu. Kalau live streaming kan cuman kita doang, enggak ada apa-apa, kosong gitu kan. Yang tepuk tangan pun yang teriak-teriak staffnya, guys, gitu. Tapi sekarang ada kalian. Jadi seru, ada yang ngechan, ada yang oi. Serius sekali kayak gitu. Oh iya, terus kan banyak tuh yang janjikan, banyak kan. Nanti deh kalau teater udah dibuka lagi, aku mau nge-gift gitu. Eh ternyata udah di-gift. Salah satunya ini nih, yang aku pakai kelihatan enggak sih? Ini. Lucu bajunya, suka. Thank you. Ini dari Kak Rosi Kanli. Thank you Kak Rosi. Salah satunya ini sih, ada baju juga. Sama ini ada dari Kalistar juga. Ini guys kayak gini. Lucu loh. Aku kira nih dalamnya kayak HP gitu soalnya. Kok dikocok-kocok pada kayak HP. Oke. Okay. Dalamnya kayak gini. Sama. Tadam. Ini masih aku simpen di tempatnya. Takut ini, takut pecah. Enggak sih. Enggak kelihatan ya. Tulisannya Kalista Pajama Drive. Yay. Thank you Kalistar. Nih guys, sama satu lagi yang kemarin. Ada juga dia ngasih kayak figura gitu. Nih. Yay, lucu. Suka. Ini kayak versi kartunnya enggak sih? Apa anime kayak gitu enggak? Ya. Lucu. Thank you, Kak. Siapa ini? Kak Yeye. Enggak tahu. Kayak gini. Thank you. Oke, kayak gitu guys kalau pajama. Oh iya, kalau ada yang penontonnya itu juga rame. Terus waktu MC itu ada yang nyaut-nyautin gitu loh. Kayak ada yang ketawa gitu. Jadi enggak boring, guys. Enggak kayak kita yang ketawa sendiri gitu. Terus lebih seru aja sih kalau ada penontonnya, lebih rame. Terus ada yang ngeliatin juga, kayak eye contact gitu loh. Jadi seru gitu. Oh iya, kemarin waktu aku nonton, waktu aku show pajama, setiap show itu ada satu orang ngeliatin. Terus kalau misalnya aku lagi ekspresi apa, dia tuh niruin, guys. Lucu banget. Kayak contoh ya, contoh aku misalkan lagi nyanyi gitu kan, lagi ekspresi kayak senyum, manyun tuh, kayak gitu. Dia ngikutin gitu. Terus kalau misalnya tanganku gini, naik gitu, dia ikutin pakai line stick. Line stick. Seyu. Lucu banget. Kayak terharu gitu. Oh iya, tapi waktu yang ada penontonnya, itu ternyata kita kayak Sonichi lagi, guys. Itu deg-degannya parah sih. Lebih deg-degan waktu Sonichi yang ada penontonnya sebenarnya. Soalnya ada penontonnya tuh. Oh iya, gini nih. Waktu yang Sonichi, bukan. Lagu Sonichi maksudnya. Lagu Sonichi yang pas ada penontonnya pertama kali, itu aku beneran kayak nggak kedengeran suara lagunya. Kayak nggak kedengeran beatnya gitu loh. Jadinya aku kayak agak off-beat sih di awal-awalnya, tapi habis itu enggak. Gara-gara banyak yang nge-chan gitu. Tapi enggak apa, aku suka. Ini. Wah. Kak Andreas, terima kasih gift-nya. Kak Chandra, terima kasih. Kak Ayasa kamu, terima kasih Kak gift-nya. Kayak gitu guys. Kalista, oi. Terus kalau menurut kalian kayak gimana? Mungkin ada saran atau kritikannya buat aku. Boleh, silakan komen.
aku tunggu. Tensinya lucu polrek. Ah, cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Keberdengaran buat tak tahu kemana. Matahari yang kudambakan terlalu silau. Karenanya aku berpura-pura tidak suka. Dan aku pun menjadi bersikap dingin. Aku memandang dari kejauhan, cinta tak berbalas, hanya di milikmu. Yeay. Apa nih? Kamu harus lebih hafal lagi nyebutin judul. Tapi waktu pajama aku tidak menyebutkan judul, Kak. Nah, salah orang nih. Aku cuma nyebutin yang di awal, yang lagu kedua. Menceritakan tentang angan-angan seorang gadis yang membawa seseorang yang ia sukai ke tempat yang rahasia, agar orang itu hanya menjadi mereka saja. Insatsu teleport, jurus rahasia teleport. Udah, itu doang. Ayo lo, salah orang. Siapa ini? Kak Cika, deh aku ntar wajib VC lagi ya. Iya nih. Wajib VC lagi nggak harus dong. Kemarin kan udah janji di VC. Bilangnya, iya deh, mulai sekarang aku wajib VC sama kamu. Terus aku juga ini, aku juga akan rajin, rajin nge-DM kamu. Ah, pastil! Siapa kak itu? Ah, kak I love JKT. Terima kasih. Papi Giru, terima kasih. Towernya. I love JKT, terima kasih kastilnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Apa nih? Kata kak akun tugas sih di review VC. Nanti orang makin mau VC loh. Iya, itu nanti ada guys segmennya sendiri. Nanti di akhir, segmen terakhir. Itulah namanya spesial guys, spesial. Masa iya spesial di awal? Gak seru dong. Harus di akhir. Nanti kalau VC-nya di awal, nanti orang-orang gak mau nonton showroomku. Hayo, gimana? Kan spesialnya itu soalnya. Itu kan yang tunggu-tunggu, jadi harus yang terakhir. Apa nih? Pinter nih Lisha public speech-nya. Iya dong. Pasti giru. Kalista pengen coba US apa? Dari Kak Drian. Iya. Pengen coba timu-timu sih. Tapi aku tahu guys, itu tidak mungkin sepertinya. Kayak ada gak sih? Ada gak sih kayak apa yang bedanya seaku yang bawa demo-demo gitu? Kayak gak ada kan rasanya. Apa sih lagunya? Demo-demo no nabida. Itu gak sih? Iya. Pengen demo-demo. Pengen Junjutsu Kaisen juga aku sebenarnya. Tapi aneh gak sih kalau jadi Junjutsu Kaisen yang merah lu? Wah, tapi jadi kawaii. Junjutsu Kaisen yang gak jadi seksi. Kocak. Kenapa gak mungkin? Wah, kata papi. Ya doakan ya. Semoga bisa. Amin. Tapi kalau bisa pakai baju demo-demo cukup gak ya? Jadi dress ntar sama aku. Kak Melody. Oh iya ya. Tapi Kak Melody kan badannya emang udah. Kak Melody tuh badannya udah bagus guys. Sesudah aku masih anak kucil. Kak Melody kan masuk JKT kan sudah pantas gitu umurnya. Iya gak sih? Caca mau gak bawa shortlist BNT? Mau dong. Mau. Tunggu aja lah guys, doain ya.
Apa nih? Review ini. Kalian review pajamanya, aku nungguin nih. YNG aja, oke. Sekarang kita ke review BD YNG-nya kemarin. Jujur guys, itu deg-degan ya, parah. Gak tau kenapa. Mungkin karena emang ada kakak seniornya, kakak timnya. Terus aku ketemu sama Cirona juga. Ketemu sama Cirona, terus ketemu sama lainnya juga kakak timnya. Jujur ya, aku tuh kayak kemarin sebenarnya nggak terlalu deg-degan sih, cuman takut salah. Kayak kan jadi apa ya, susah jelasinnya. Kalau misalnya salah tuh jadinya kayak nyesel gitu loh pas pulangnya, ya tadi aku salah ini gitu, harusnya aku nggak. Sebenarnya aku tuh nggak bukan ya, maksudnya salahnya tuh bukan karena lupa, karena bimbang gitu loh gerakannya bener nggak sih yang ini, padahal sebenarnya bener kayak gitu guys sebenarnya. Kalau menurut kalian apa nih review kemarin? Ayolah, aku nungguin nih komen kalian. Reviewnya, kritik dan sarannya. PD aja dulu kalau soal salah belakangan. Iya sih, bener juga. Makasih kak, panggil aja Kak Ben 21, gak apa-apa, namanya juga belajar. Semangat. Semangat. Tapi untungnya kemarin aku gak salah sih, cuman itu belibet di kakinya doang ya waktu NY. Udahlah ya. Perform kamu sudah bagus kok. Ya, ayah sah kamu. Terima kasih kak. Apa nih Kevin? Pengen dong di Waro Kalista. Halo kak. Kak Kevin. Hai. Aku ngecas dulu ya guys. Bentar. Ya. Okay. Oh iya, ini dong. Apa yang nge-gift tadi? Kak Girumon, Kak LJKT, ayo mau minta apa? Papi Giru mau minta apa? Kak LJKT mau apa? Mau apa nih? Cari-cari bahan Lisha biar MC-nya lebih cetar, siap. Oh iya, kalau MC itu sebenarnya kita ini apa? Ini loh, udah gimmick gitu. Udah janjian dulu sebenarnya. Jadi ya gitu guys. Tapi kadang-kadang juga banyak yang enggak lucu juga sih kayak. Tapi enggak apa lah, sekali-kali kalian tuh kalau misalnya enggak lucu MC-nya ketawa aja lah. Please ketawa aja. Karena kita tuh udah memikirkan bahan untuk bisa buat kalian ketawa. Gitu loh. Kayak, pusing mikirnya. Juk, bapak-bapak. Apa nih? Oh, Kak Alif JKT minta juk bapak-bapak dari Caca. Ah, coba stand up. Ah, kok jadi itu sih? Ah, please lah, jangan itu. Bingung loh aku. Coba dikit stand up comedy. Sik guys, tak pikir sih yo, tak pikir sih. Sabar sih. Apa ya? Jangan susah-susah tuh, kata Kalister aja jangan susah-susah guys. Apa yang paijo? Yo tak enteni iki. Apa saya paijo? Bingung lho aku. Mumet ngendasku iki. Apa? Dikit aja. Ya oke.
Sebentar ya, Papi, sebentar. Aku pun bingung tuh, kata Kak Willy aja bingung, apalagi aku loh. Apa ya? Bingung loh, jangan yang itulah. Tapi kira tuh nanti belakangan wes apa iki? Kan ngasih dua toh. Tower satu sama satu lagi. Satunya apa? Minta apa? Jangan stand up lagi ya. Ya wes gombal gombal. Oke. Okay. Kok gombal? Aku ratu gombal nih. Sebentar guys. Oh nih, ini ya, ini nih. Oke. Papi Giru ada di sini kan? Oke. Okay. Ampun Ratu Gombal. Oke. Okay. Papi Giru tahu enggak? Aku tuh capek loh, capek banget. Tapi Giru tau gak? Aku tuh capek, capek banget. Tapi, kok gak jauh sih? Oh iya, iya, ini nih. Capek kenapa? Capek mikirin kamu terus. Capek nahan kangen, capek mikirin papi. Kenapa? Iya. Yeah. Asik. Capek nahan kangen, capek mikirin papi. Capek. Capek apa lagi? Capek nunggu tower dan kastilnya. Enggak lah, enggak capek itu. Jadi kasih dua lah. Terima kasih loh, terima kasih. Woi Kalista, siapa yang ngajarin gombal? Kata ke Kalista. Jago kan aku kalau gombal. Udahlah gombal aja, jangan set up ya. Jangan, jangan. Apa nih? Kalif JKT mau apa? Kalif JKT mau apa? Kalau JKT acting marahin aku yang malas, oke. Okay. Sebagai kan kalau JKT itu udah ngasih ini kastil, oke. Okay. Mau bahasa Jawa? Mau nggak nih? Ngomong Jawa, iyo, gelem ora. Jawa aja oke. Okay. Bahasa Indo aja. Oh, itu bahasa Indo guys, Indo. Oke, okay, Indo yo. Indo sih. Kok jadi Jawa sih? Sabar. Rubah server sih, sih. Oke. <Okay. coughs> Marahin ya, oke. Okay. Kak. Kakak di gimana sih? Eh, kok jadi Jawa? Salah-salah. Kak. Kakak gimana? Eh. Jadi ini. Salah-salah dia sih. Kok jadi gitu maksudnya? Salah. Aku seketika lupa bahasa Indonesia, guys. Oke. Okay. Si apa sih? Ini apa sih? Aduh, guys. Si. Kebiasaan loh, dek rupa sejawaan. Si. Kisah balik, guys. Apa ini? Guys. Gimana ini? Saya tetep medok loh, apa sih yo? Kak JKT, gimana ini? Kok ngosiinnya banyak? Satu tok, satu doang loh yang ngosiin. Satu doang yang diosiin. Nggak boleh banyak-banyak.
apa sih? Eh, males ya, salah guys. Kak harus JKT, ayo kerja kerja, tidak boleh males. Kata Bapak Jokowi, kerja kerja, semangat semangat. Bener gak sih? Bener ya? Iya sih. Iya, bener gak sih? Kalau JKT semangat, ayo tidak boleh males males. Ayo tidak boleh males males, harus semangat. Bapak Jokowi, enggak guys, itu cuma joke ya, cuma joke, cuma bercanda, oke, okay? Bercanda, jangan dibawa serius. Semangatin kita dong, Kak Alistar, semangat. Kak, I love JKT, oke, okay, semangat, liatin Kak Alistar, semangat. Ya dong, harus semangat. Oke okay guys, tapi itu Papi Giru, ayo satu lagi. Tapi jangan stand up ya. Eh stand up, stand up ya. Oh dadah guys, lagi dibikinin guys. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. By the way, kakak aku ini pintar ngejok guys, oke okay? Santai aja ya, Papi Giru. Sabar, sabar, ini lagi mikir. Kakak aku lagi nulis, oke okay? Kayak gitu. Halo kakaknya Lisha. Kok di warung? Oke, mau bahas apa lagi ya? Bahas sweet call ya? Aku punya spesial. Oh ya, gini dulu ya, reviewnya dulu, reviewnya dulu. Reviewnya dulu ya. Review yang kemarin di feed call tuh seru. Rame, suka. Ada yang ini, ada yang curhat. Aduh, tugas aku numpuk nih Kalista, semangatin ya. Ada yang gitu. Ada yang ngeprank. Ada yang ngeprank kalau nggak beli, nggak aman tiket aku, katanya di Twitter, aduh nggak bisa, ini telat belinya, ditutup, aku lupa, gimana, maaf ya Ca, Dedek C, gitu. Terus ada juga yang ngeprank salah orang, aku udah jelas-jelas ini, awalnya, loh, Papi Giru, halo, aku gituin, katanya, siapa Papi Giru? Ayo salah orang ya. Terus aku bilang, hah, emang iya? Enggak ah, mirip ini bener. Terus katanya, enggak, siapa? Salah orang. Terus kataku, masa sih? Ah udah, enggak, ngeprank-ngeprank. Aku udah jelasin gitu loh, enggak, ngeprank-ngeprank-ngeprank. Terus katanya, iya salah orang, siapa? Aku loh buka Papi Giru, siapa? Terus aku bilang gini, oh salah orang ya? Maaf kak, aku gitu. Udah kayak malunya tuh. Terus kakak staffnya, makanya dek, jangan salah orang, dibaca tuh namanya, username-nya. Ya udahlah. Papi Giru nih, awas ya nanti next meeting gak boleh ngeprank lagi. Oke, terus apa lagi ya? Ada yang ngajak ini main gunting batu kertas, Janken. Nanti kalau aku yang menang, nanti di akun Twitternya diubah jadi nama aku. Kalau aku yang kalah, aku suruh bikin gombal atau pantun dan akhirnya aku yang kalah. Aku deh jadi yang gombalin kakaknya. Terus apa lagi? Oh iya, ada yang ini, ada yang Sony Civic call. Terus janji, yaudah deh. Kakak ini deh, mulai hari ini bakal rajin ke DM, rajin fit call juga, nggak bolong-bolong, nggak skip-skip gitu. Ditunggu lo ya kak. Terus apa lagi ya?
ada yang ini juga nanyain giftnya, gimana Ca? Udah dapet giftnya? Tuh, abis itu apalagi? Ada, udah itu doang sih. Banyak, seru. Oh ya, ada yang ini belajar bahasa Jepang juga akunya, karena itu orang Jepang guys, jadi aku harus belajar bahasa Jepang dikit-dikit jadi bisa. Pasti yang nanya gift-nya botak kah? Emang botak? Enggak. Ada rambutnya enggak sih? Iya. Ditunggu HS nang Surabaya. Oke, tungguin aja. Doain guys. Apalagi nih? Ini aja deh. Sebentar ya. Wah, ada adminnya Kak Sinta. Ini fanbase Sweet of Sinta. Halo Kak. Tuh, pengen coba Fifty sama Dede. Masih aja ngeprank. Apa sih? Konten kami seru, kapan dilanjutin lagi? Secepatnya sih aku lanjutin lagi kalau misalnya ada waktu guys, soalnya kan kayak kemarin aja aku habis PDINY kan, terus kemarin lagi satu hari sebelumnya tuh aku ada kegiatan juga di JKT, terus kemarin lagi kan ada ini apa, pajama tuh, jadi 3 hari berturut-turut. Hari ini aku showroom, tadi siang ngerjain tugas kayak gitu. Semoga kalau bisa ada waktunya aku pasti bikin kok, tenang aja. Bikin kami seru sama kokonya ya dek. Oh gak bisa, kokoku maluan guys, gak bisa. Kalau misalnya aku iming-iming baru mau kayaknya. Kokoku tuh yang bagian di belakang kamera guys, gak bisa, dia gak mau. Terus apa nih? Sibuk ya bun? Iya nih, gimana ya? Ora iso, malu-malu memalukan. Bless you. Bless you kok, kok di warung? Bagian syuting, oh iya betul. Tapi enggak juga sih, kadang-kadang sih sebagai kameramennya, kadang-kadang juga enggak aku sendiri. Kokonya bersin kan barusan. Bukan guys, itu papa aku. Salah papi, salah. Itu papa aku. Gimana cara video sama Kalista? Satu, ke akun JOT Twitter. Dua, pencet tanggal dan harinya. Tiga, cari yang ada nama aku, Kalista Alicia. Empat, dipencetlah nama itu. Lima, amanin VC-nya. Sudah. Bener gak sih? Iya. Suara benar. Kenarinya kok hilang? Iya, lagi tidur guys. Jadi kenari apa aku nih ini, kayak lagi hibernasi gitu loh, jarang berbunyi sekarang. Dulu wah rame sekali, sekarang udah jarang. Kokonya masuk showroom dong, gak mau guys. Kok bisa mah aku ajak, bener. Seru soalnya. Kata Kak Mikey 22, suara pitik, endica. Bukan PT guys, itu tuh baby bird. Baby bird canary. Itu adalah anakan dari burung kenari. Suaranya emang kayak gitu, pik pik. Terus dia lucu gini-gini. Sayapnya pik pik. Minta kalau minta makan kayak gitu. Karosika, pengen nge-gift gak tahu caranya. Satu, siapin barangnya. Dua, dibungkus.
jangan langsung baju atau apa dikasih, enggak, dibungkus dulu. 3, beli apa apa tempat paper bag, enggak tahu itu apa namanya, lupa guys. Kayak gini aku tunjukin, kayak gini ya, kayak gini. Nih yang ngasih kemarin siapa, yang naik sendiri siapa? Oke? Oke? Terus keberapa? 4. Pergilah antar itu ke JOT, ke JOT salah, ke teater guys maksudnya. 5. Kasihkan ke bagian merchandise. 7. Udah pulang, udah nyampe ke saya. Udah seperti itu guys, oke? Udah lah. Itu perkara kedip tuh gampang loh, apalagi kayak enggak pernah ngasih aja, tahu-tahu ngasih langsung 3 gitu. Yang nanya siapa, yang sering nge-give siapa? Bingung aku. Loh, ada yang nanya lagi. Dek, ke give via Gojek iso gak? Iso. Via iki apa? Kayak apa? Bentar guys, kan gak boleh menyebutin merek kan? Via kayak paket, nah paket tuh juga bisa. Via nganteri sendiri juga bisa. Via orang tua nganteri juga bisa. Ayo. Apalagi oh iya, itu juga merek ya, salah, oh iya. Via ojek guys, ojek ya. Ojek, gak pakai G, ojek. Kurir, kurir. Itu sampai kayak paket ya sih. Gitu. Apalagi. Wah, terima kasih Kak Fans Daniel. Apa nih? Lampu diskonnya, terima kasih. Terima kasih juga beruangnya Kak Fans Daniel, terima kasih. Kak Ivan Ari Setia, terima kasih gift-nya. Kak Rosika Only, terima kasih. Kak Ismail Eko, terima kasih. Kak Mama, terima kasih gift-nya. Kak Cika, terima kasih. Kak Asriansya 48, terima kasih gift-nya. Kak Rams, terima kasih gift-nya. Kak Rosika, terima kasih gift-nya. Apalagi Kak Rams, Kak Fadil Indonesia Baby Osi, terima kasih gift-nya kakak. Kak Rifki MFL, terima kasih gift-nya kak. Apalagi udah. Kak Ismail Eko, terima kasih gift-nya. Apa nih, minggu ini mau di gift apa dek, kata Kak Rosika. Ya udah tahu kan caranya, tadi aku udah jelasin loh. Terserah gift apa aja aku terima. Aja. Tapi kan kemarin udah baju nih, gantian, wah sekarang sepatu boleh. Jadi minta ya, kan ditanya guys, kan aku yang minta kan, ditanya aku menjawab guys, tidak salah kan aku. Kan ditanya, aku menjawab. Terus apa nih, gift kapal selam, itu bukan ke gift kakek yang rampok. Ya guys, tapi kalau mainan juga nggak apa ya. Lucu. Paling seneng gift apa? Macem-macem sih, yang penting gift aku udah seneng. Ini nih, Kak Alka, gimana caranya nonton Pajama Drive ya? Oh jadi aku kayak promosi. Satu, ke akun JOT Twitter. 2, cari yang ada Pajama Drive atau INY atau Fly Tim T atau Ramune, cari Pajama Drive. Pencet nih linknya, pencet. Nanti ke tiket.com. Scroll ke bawah ada tulisan beli 25.000 kok nggak salah, apa berapa nggak tahu guys. Pokoknya itu guys, amanin gitu, dipencet. Lalu sudah. Ya gitu gak sih? Ya, nanti kalau mau nonton nanti dapat email biasanya gak sih? Atau apa? Pencet itu linknya atau masukin linknya, aku juga gak tahu.
itu dipencet linknya, itu udah nyambung sendiri guys, kayak gitu. Dan apa, nanya apa lagi, ayo. Aku kayak jadi JOT nya apa nih, aduh, ke Alka lagi sama, kalau nonton teater langsung gimana? Kalau nonton teater langsung satu ya kak, satu. Siap-siap mandi, pakai baju, makan dulu. Nonton 2 jam kan lapar tuh biasanya, makan. 2, naiklah tuh kendaraan, motor, ojek, mobil, pesawat, kereta boleh, apapun itu, kapal selam boleh, pokoknya transportasi ya. Kok jalan kaki suka jauh guys. Terus 3, habis ini kan, carilah Mall XX Sudirman, Jakarta Selatan. Cari. 4, udah nyampe kan tuh, pergi ke lobi. 5, klik pencet F4 guys. F4 ya, pencet. Kok diem sih kalian ya? Ya gak sih ya. Terus 6, habis keluar lift ke kanan guys, itu kanan langsung teater, ya gak sih? Ya ke teater. Teater. 7, langsung ke lobinya guys. Bilang aja mbak mau beli tiket pajama dong. Nah, 5, ngantri kan biasanya, ngantri buat masuk. 7, cari nomor urutan duduknya. 8, kalau udah duduk, nontonlah itu teater. Kayak gitu guys, sudah kan? Wis ora belum? Wis ora. Wis tahu belum? Apa nih, apalagi? Detail banget. Ya dong. Udah hujan becek, gak ada ojek. Papi Giru. Cara beli tiket VC. Mohon maaf, itu sudah dijelaskan. Kalau enggak udahlah, langsung aja ke akun JKT48 Twitter, udah tau lah kalian. Apa nih? Kapan ya bisa ke teater? Kapan Papi Giru? Kapan nih? Nanti Papi ya, kalau udah ke teater jangan lupa track yang kenceng. Kalista. Oke, jangan lupa. Atau enggak gini, mantuku. Wes. Calon mantu, oke? Kapan nih? Naik lift siapa tahu ketemu member. Emang pernah kejadian kayak gitu ya? Masuknya ketok pintu enggak? Enggak usah, kan dibukain biasanya. Ya enggak sih, dibukain, guys. Oke, banyak juga komennya ini. Kapan ya aku nonton showroom Academy ya nih guys? Doain aja ya. Semoga ntar lagi gilirannya Academy. Pernah sering, apakah kalian bertemu dengan aku juga? AC teater pakai Stella. Hah? Tak tahu aku. Aku lagi galau, Kak Nezar. Kenapa toh galau-galau? Opo-o. Semangat terus Kak Andre. Siapa? Kak Nezar, salah. Semangat terus Kak Nezar. Pokoknya ngerjain tugasnya. Apalagi kerjaannya, semangat. Apalagi. Nih ya. Bentar ya guys, ini aku lagi bacain. Se. Si mana iki? Panjang ya guys. Sebentar aku baca dulu nih. Ini khusus buat Papi Giru lo ya. Sebentar. Aduh. Oh, ini toh. Oke. Sik, guys.
kita pakai gerakan, guys. Koko ku iki bikinnya aneh-aneh kok. Yo. Papi Giru udah on kan? Masih nonton kan? Papi. Kalistar diam. Ayo, Papi Giru mana? Tak ada suaranya. Oh, masih dong. Oke. Dengerin ya, dengerin ya. Dengerin. Dengerin ya. Please ketawa ya kalian, ketawa. Hahaha gitu, ketawa ya. Kalian tahu enggak bedanya anak biasa sama anak TikTok kalau lagi pesen soto? Kalian tahu enggak? Bedanya anak biasa sama anak tok-tok kalau lagi pesen soto? Tahu enggak? Loh, belum loh, udah. Belum. Ini belum dimulai. Sabar. Belum. Ih, enggak tahu. Enggak seru. Aku enggak tahu. Papi Giru enggak tahu. Gimana? Yaudah, ini pura-pura enggak tahu aja ya. Ketawa aja lah, ketawa. Ketawa pura-pura enggak tahu ya, ketawa aja. Kalau anak biasa biasanya, "Pak, beli soto ya, pakai daging sama paha sama paru ya, Pak." Kalau anak TikTok, "Pak, Pak beli soto ya, pakai pakai bapak." Biasanya, "Pak, beli soto ya, pakai daging, paha, sama paru." Kalau anak tok-tok, "Pak, beli soto ya, pakai bat. Bener gak sih? Bener gak sih? Ya kan? Udah. Bener gak sih? Bener lah, udah dibutuhin aja lah. Kok aku nih bikinnya gak jelas. Nih panjang banget suruh baca segini. Good. Bagus. Oke. Ketawa kalian, ketawa. Hahaha. Wih. 11/10. Wih, terima kasih loh. Lucuan orangnya di mata jokes-nya. Ya nih gagal berarti. Gagal. Enggak apa-apa, kalian udah ketawa kan? Lucu kan? Lucu lah ya, lucu udah. Hahaha, oh bagus, good, oh ya, api toh, ya wis. Lucu, okay. Makasih dulu ke kokonya, iya. Okay. Ih, 8/10. Udah lah, apalah. Gak remet guys, yang penting gak merah. Okay. Apa nih? Lanjutkan karyamu. Oke, Kak, I love JKT mau apa? Udah belum sih tadi? Udah. Belum ya? Kak, I love JKT mau apa? Pantun? Kak Dennis. Kak, I love JKT mau apa? Sebagai, tadi kan Kak Girma udah tuh. Udah gombal sama stand up komedi, ya kan? Tower 2, sudah. Kalau mau nambah lagi, ayo keluarkan dulu. Apa? Apa nih? Enggak jawab sih. Oh iya, Ekti marah, udah. Iya, lupa aku. Sudah, ya Ekti marah. Udah guys, oke. Oke ya. Oke, sekarang kita menuju ke segmen spesial. Banyak loh guys. Sudah aku
berlembar-lembar seperti ini, guys. Oke. Oh iya, sebentar, kita bang ke podium dulu. Sabar ya, sabar. Jeng jeng jeng. Yang satu ada Papi Giru. Halo. Terima kasih Papi Giru. Makasih Papi. Yang kedua ada Kak Alf JKT. Makasih Kak Alf JKT. Yang ketiga ada Kak Andreas Adianto. Makasih Kak Andreas. Yang keempat ada Fans Daniel. Makasih Kak Fans Daniel. Yang kelima ada Uke-chan. Arigato gozaimashita, Uke-chan. Yang keenam ada Kak Chandra. Makasih Kak Chandra. Yang ketujuh ada Kak Ayah Sah Kamu. Makasih Kak Ayah Sah Kamu. Yang kedelapan ada Kak IB Dharma S. Makasih Kak Dharma. Yang kesembilan ada Yuki-san. Yuki-san, arigato. Yang kesepuluh ada Gendut. Makasih Kak Gendut. Yang kesebelas ada Kak Gita dan Oho. Makasih Kak Gita. Yang ke-12 ada Kak CHL. Makasih Kak CHL. Yang ke-13 ada Kak Fadil Indonesia Baby OC. Makasih Kak Fadil. Yeay, row 1. Oke. Kita ke spesialnya. Jeng 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 jeng. Fitol. Reviewnya kemarin udah tadi ya reviewnya. Oke. Loh, di mana? Wah, Kak Rosika, terima kasih gift-nya. Kak Cika, terima kasih gift-nya. Kak Fans Daniel, terima kasih gift-nya. Terima kasih. Oh iya, di sini kan udah ada yang aku beritahu sih, spill gitu, udah aku spill ini nanti namanya ada yang aku sebutin gitu. Contohnya, kalian kalau beruntung bisa ngeliat mungkin 1, 2, 3, set-set. Bisa gak sih? Set-set. Oke. Mana sih? yang mana dulu ini? Banyak. Dari Kak 1 2 2 sih. 1 2 3 jeng jeng jeng. Dari Kak Resort. Yay. Di sini aku akan menghias. Ini di sini ada crayon, guys. Nanti aku mau hias. Mau kasih apa? Bunga atau apa? Lope aja lah ya. Kita ke ping ping. Mana ping ping ping? Ini aja deh. Ungu. Ada love-nya. Bener kasih ini. Bener lah ya. Yeay. Terus kasih ini aja. Rumput. Mana sih? BTW guys, dulu waktu SD tuh aku pinter banget ngegambar dan ngelukis. Kayak hobi gitu. Sekarang udah tidak aku lanjutkan. Kan Izzat, ayo di screenshot ya. Jadi nanti aku belum jelasin lagi. Ini kan ada nama-nama gitu kan. Nanti kalian akan nge-screenshot, guys. Oke. Boleh lah nanti pajang ke Twitter tag nama aku, oke. Ayo ini screenshot. Ini yang udah fit call sama aku tulisannya, thank you sudah fit call sama aku. Ayo screenshot ya. 1 2 3. Udah belum sih? Udah. Kan
Kanezat udah belum? Kak, udah. Oke. Kanezat ya, sudah ya. Abis itu, selanjutnya ada teng-teng. Ada Kak Winsa Bagus. Yeay. Mau dies apa? Ini aja lah ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Pelangi-pelangi warnanya banyak guys, jangan pelangi-pelangi deh. Ini aja. Ini aja lah ya, lope aja. Terus kita kasih meja. Ya, aku harus cepet ini. Kabin saya bagusnya ada nggak sih? Ada ya. Pokoknya kemarin yang fit call harus nonton showroom aku ini. Kalau enggak aku tilang, kan udah tahu kan yang Twitter tadi, awas aja. Mana ini? Oke. Tadam. Mana? Yeay. Kelihatan ya? Kak Winsa, ayo. Kak Winsa bagus, ayo. Ada enggak orangnya? Screenshot. Hahaha, kreatif. Kalista S3 marketingnya top ya. Ayo, mana sih? Ada gak sih? Orangnya ada ya? Screenshot. Oh ini, oke, ada ya. Udah screenshot belum? Belum gali aku, jelek nanti. Oke. Ini ya. Mana sih, gini aja lah. Udah ya, udah kan? Oke. Lanjut. Di sini ada jeng. Kak Ivan Arisetya. Thank you udah fit call sama aku. Udah ya. Mana nih? Kasih lope lagi. Uf. Kalian juga boleh kok request. Mau apa nih? Pokoknya yang merasa VC sama aku kemarin request deh. Ini semuanya dapat guys. Yang VC kemarin. Belum rapi guys, sabar. Oke, sudah ya. Cang. Nih, orangnya ada nggak? Oke, ada ya. Siap. Screenshot ya, Kak. 1, 2, 3. Salah. Udah, makasih Kak Iva. Next. Ada masih banyak guys, tenang. K
Kak Sofyan. Sofyan the first ya. Nih. Ada enggak orangnya? Adalah. Tidak. Ayo ngacung, ngacung. Ngacung. Ada kan orangnya? Adalah. Terus kasih loh. Nih ya Kak Sofyan. Ini ada enggak sih orangnya? Adalah. Wah. Next SSK 32 besar fix ini. Ah, Kak Rendy, terima kasih. Nih ya. Kak Sofyan ada enggak? Kak. 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 Ada. Mana? Oh, ini aku lagi ngadmin. Oke. Maaf. Ini ya. Screenshot, Kak. Udah gak sih? Udah ya? Mantap. Lanjut. Ini ada dari tentereng Mas Kiki. Ada gak sih orangnya hari ini? Adalah ya. Kalister, makasih. Mas Kiki ada enggak? Ayo ngacung. Mas Kiki lagi waramune, Dek. Ya, aku tilang sini. Mana nih? Suruh sini masuk orangnya. Mana? Aku tilang nih nanti. Bukannya di Seramune ya? Udah, mana orangnya? Ayo. Aku nih sengaja showroom Jasmila supaya kalian habis nonton Ramune bisa nonton aku. Wah, gak boleh ini, pelanggaran. Harus ditilang ini. Harus ditilang, mana? Mana orangnya? Suruh masuk. Aku udah nulis gini loh. Masa gak ada orangnya? Hari ini bukan Ramune guys, maaf. Battle Night, salah informasinya. Battle Night, salah. Battle Night kan dari jam 7 sampai jam 9 kan? Ya. Sudah selesai. Mana? Iya salah, Battle Night. Oke. Nih ya, screenshot mana nih? Nih. Ada enggak? Mas Kikinya ada enggak? Di mana? Aku wakilin, ya udah. Biar SS-in temennya, ya udah. Ben aja, nanti kalau fit call lagi orangnya tak tilang.
Iya, fit call ya guys. Fit call salah. Screenshot ya. Sudah? Udah kan? Buset, kecil-kecil galak ya bun. Iya, kan aku ini guys, talent peruan. Maju udah, tes peruan, udah lulus nih. Lanjut, mama. Lanjut adalah teng teng teng. Nih ya, Kacika. Kacika, Kacika, Kacika. Mau di ini gambar apa Kacika? Love juga. Love ya. Kacika latihan unik. Enggak, maksudnya Kacika yang kemarin fit call. Oh, warna merah ya. Udah ungu, Kak. Ya udah. Kasih ya, aku timpa merah ya. Warna merah apa lagi? Apa lagi nih? Apalagi ya? Rumput sama love. Screenshot ya. Gambar binatang, waduh. Oh, burung, gampang sih. Iya, minta kacikan nih. Gambar binatang, oke. Dah. Teng, teng. Ini burung kan guys? Ini kayak gini guys. Apalagi dek gambar masa depanku sekalian nih ini apa udah screenshot itu air mancur bukan ini burung oh bintang apa binatang sih mana oh bintang salah. Waduh, apa ini? Salah baca aku. Bintang. Waduh, banyak juga requestannya ya. Oke, udah ya. Nih, lengkap. Ada burung, ada rumput, ada bintang, ada hati, warna merah. Udah ya. SS, Kak. Thank you.
Udah, okay. Lanjut. Ada dari Kak Teng Teng Teng. Kak Sakti. Yeay. Ada enggak ada orangnya? Ada enggak? Kalau ada mau request apa? Lanjut ya. Pegel juga lama-lama. Okay. Lanjut, siapa nih? Buat Kak Sakti. Mana? Mana orangnya? Mana? Wah, Mas Kumbang Gebon baru ada nih. Hilang. Sakti SS, ada gak sih orangnya? Hah? Ini ada, kok ngomong gak ada? Oke, aku SS. Aku gaya ya, nih. 1, 2, 3. Sudah ya. Next. Jeng jeng jeng. Dari Kak Arik. Tuh kan ada orangnya. Kak Arik. Ada enggak tuh orangnya? Jangan-jangan enggak ada ya. Ada nih ada. Bentar ya guys, ini aku demi kalian nih mewarnai buru-buru. Nih, ayo, mana nih ini? Apa Kak Arik? Foto-foto, screenshot. Udah ya, lanjut. Ada dari Kak Dinda. Kak Dinda, thank you David call sama aku. Iya, Kak Dinda, ada enggak orangnya? Ada kan? Ada enggak sih? Adalah. Kecil lagi ya, Kak. Wah, dia bikin hashtag Kalista for SSK. Apa
nih 2021. Wah. Ramaikan guys, ramaikan. Nih ya, lanjut adalah Kak Fikri. Thank you udah fit call. Gambar ini love juga. Ada yang bikin Kalista for Duta Waru. Emang aku sejago itu ya guys ngewarunya. Kalian gesrek gak sih aku waru? Aduh. Pro banget, wih banget katanya. Wih, hebat. Keren sih Kalista, oh tentu. Kejang-kejang, wah. Oke, sudah. Kak Fikri, siapa sih Kak Fikri? Ayo. Screenshot ya. Guys. Nge-lag enggak? Ini udah bener kan? Udah bener kan? Udah bener kan? Udah bener kan? Kak Fikri udah belum sih? Udah ya? Nih, udah ya? Oke, sebentar. Next ada dari Perahu Lipat yang menang dari ini giveaway Kak Cika. Terima kasih Kak Cika giveaway-nya. Nih ya. Udah bisa kan? Oke. Aman, oke. Yoroshiku waro aku. Nih, Kak Perahu Lipat. Ada enggak? Ada kan? Silakan screenshot. Ini spesial buat yang fit call kemarin karena ya itulah karena mereka beli 5 tiket. 5 tiket. Jadi ini spesial guys. Yang pertama adalah jeng 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 Kyle of JKT. Terima kasih. Nih ya, mau digambar apa nih Kak Ciketi? Kak. Gambar ini aja lah ya. Burung yang rame. Awan. Terus ini aja. Kita gambar matahari. Jatuh.
gambar meja. Oke. Tadang. Ayo di chat Kak JKT. Ada enggak orangnya? Udah belum sih? Udah ya? Kak! Orangnya? Ada enggak sih? Mana? Enggak. Ada orangnya, ya udah. Next. Next. Yeah, ini. Tam taram. Papi Giru mau request apa? Apanya ini? Gambar avatarnya, janganlah, susah itu. Papi mau apa? Gambar ini ya, hati. Mana-mana? Kae Lolisha? Apa itu? Apa? Avatarnya unyu warna kuning. Hah? Buat papi, avatarnya lo bukan warna kuning. Ini ya. Terus gambar burung. Ah, burung unta. Gimana? 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 Gambar tower susah. Burung unta gimana gambarnya? Enggak ngerti aku. Oke, ini ya. Please burung unta, enggak ngerti aku gimana. Gini. Yukisan, ya sabar Yukisan, ada. Ayo screenshot, susah loh burung unta pi, gimana? Burung unta Lisha, gimana? 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 Burung unta. Ini kayak gimana sih? Gimana? Jawab. Burung unta lehernya panjang itu. Warnanya coklat gak sih? Gimana? Oke, ntar ya. Bukan, coklat. Oke. Burung unta sik. Piye? Udah. Udah. Yuhu. Lanjut. Ada dari Yuki-san.
Yuki-san, mau apa nih request? Mau apa? Mau apa Yuki-san? Ya berarti ya, ini udah putih loh. Oke, ini aja Bapu ya. Olaf, oke. Gini. Ntar ya. Ada tangan. Ta. Enggak kasih. Gini. Salah ini, tanda panah. Ada ininya. Oke. Yeay. Olaf. Ya ini maaf ya guys, tangannya tidak tanda panah. Apa tulis mana? Tulis mana tadi? Oh yang papi jile, oke. Ini ya. Ya. Oh, Yuki Daruma sama dengan Olaf. Oke. Sudah. Oke. Ini adalah Karoshika. Ya. Karoshika, ada tak? Kak. Ada kan ya? Mana? Mau request apa nih? Tapi giru kesip. Oh iya, sabar, tenang ya, tenang. Gambar apa? 5 kove apa? Warna-warni. Kove apa? Kove. Kofe apa? Kofe? 5 kofe apa itu? Gak tahu aku. Oh, oke. Typo nih. Typo, apa sih typo ya? Oke, love ya. 5 love. 5. Ungu ya, ungu. 1. Dua.
ketika empat. Oke, lima udah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah ya. Tang. Ayo screenshot. Sudah. Sudah belum? Koroksika ini mana orangnya? Ini next. Kitty-san. Kitty-san. Mana nih orangnya? Ada tak? Kitty-san. Ada enggak sih? Ada ya? Kitty-san, mana? Kitty-san, nggak ada ya? Kitty-san, gambarnya aja matahari. Cang. Kitty-san ini ya. Screenshot. Sudah. Yeay. Udah belum sih, udah ya. Oh iya. Tapi Giru ini tadi nge-lag ya. Ulang-ulang. Ini ya. Udah belum? Sudah? Udah belum? Udah ya? Ngakak beruntanya. Nggak bisa loh aku. Nggak tahu ini apa. Kayak alien. Maaf ya papi. Jelek. Loh, kok ngilang? Kak Love JKT-nya mana ngilang? Mana nih? Hah? Kok ngilang? Yuki-san, why? Podium 2 deh. Kak Andreas, kenapa? Dia pamit cerita. Wah, terima kasih towernya. Mana nih siapa? Yuki-san.
Yuki selalu minta apa? Kan kalau di showroom aku ritualnya nih, kalau yang ngasih gift tower sama kastil bakal diwaro mau minta apa. Nanti ditulisin kayak gini. Mana nih? Mau apa Yuki-san? Arigato. Merah. Tulis nama aku ya, oh. Tulis, oke, tulis. Sebentar ya, Rikisan, lagi ditulis. Oke, aku mau nyebutin podium ya. Yang ke-1 ada Kak Girumon. Papi Giru. Makasih Papi Giru. Yang kedua ada Kak Andres Adianto. Makasih Kak Andreas. Yang ketiga ada Uke-chan. Uke-chan, arigato gozaimashita. Yang keempat ada Kak Chandra. Kak Chandra, terima kasih. Yang kelima ada Kak Dharma. Kak Dharma, makasih. Yang keenam ada Yuki-san. Yuki-san, arigato gozaimashita. Arigato towernya. Nomor 7 ada Gita dan Oho. Halo, makasih Kak Gita. Nomor 8 ada Fans Daniel. Makasih Kak Fans Daniel. Yang ke-9 ada CHL. Makasih CHL. Makasih Kak. Yang ke-10 ada STR Y G W Y R. Kak, gimana nyebutnya? Kak Stray. Makasih Kak STR Y G W Y R. Makasih Kak. Yang ke-11 ada Kak Fadil Indonesia Baby Osi. Makasih Kak Fadil. Yang ke-12 ada Kak Ismail Eko. Makasih Kak Ismail. Yang ke-13 ada Kak Ivan Arisetya. Makasih Kak Ivan. Terima kasih semuanya, podium 1. Terima kasih. Kak Rosika, terima kasih gift-nya. Kak Cika, terima kasih. Kak Kesayangan, terima kasih gift-nya. Kak Muhbima, terima kasih gift-nya. Gift-nya. Hey, berubah lagi towernya, ininya, podiumnya. Sebutin ulang. Oke. Yang pertama, ada Papi Giru. Makasih Papi Giru. Yang kedua, ada Yuki-san. Arigato gozaimashita. Yang ketiga, ada Kak Andres Adianto. Makasih Kak Andreas. Yang kelima, ada Kak Chandra. Makasih Kak Chandra. Yang keenam, ada Kak Dharma. Makasih Kak Dharma. Yang ketujuh, ada Kak Gita dan Oho. Makasih Kak Gita. Yang ke-8, ada Fans Daniel. Makasih Kak Fans Daniel. Yang ke-9 ada CHL. Makasih CHL. Makasih Kak. Yang ke-10 ada Kak STRYGWYR. Makasih Kak. Yang ke-11 ada Kak Fadil Indonesia Baby Osi. Makasih Kak Fadil Indonesia Baby Osi. Yang ke-12 makasih Kak Ismail Eko. Yang ke-13, makasih Kak Ivan Arisetya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kak Chandra, terima kasih. Kak Cika, giftnya terima kasih. Terima kasih. Lek-lek. Apa nih? Makasih, jangan lagi yuk Kak Ivan. Oke, ditunggu di feed call. Apa
apa nih? Slow-mo dong. Oh, boleh. Oh, ini ada dari Yuki-san. Cang! Papi Gir sama ini Elf JKT-nya jangan lupa. Ini Yuki-san karena sudah kasih tower aku satu. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Mau digambar juga. Oke, gambar ya. Gambar Olaf lagi, Yuki-san. Mana nih? Oke, Yuki-san ya. Oke. Yuki-san mau Olaf lagi. Yaudah, bentar ya. Bentar ya, Yuki-san. Ya, aku harus cepet gambar ya. Ah, tower lagi. Siapa itu? STRYGWYR susah banget sih namanya. Makasih kak towernya, terima kasih. Terima kasih. Oke, bentar ya. Olaf, oke. Okay. Sebentar ya, Yuki-san. Gambar Olaf. Terus, gini. Yeay, sudah Olaf. Olaf. Yuki-san, ayo, ini screenshot. Ayo screenshot. Sudah. Arigato gozaimasu. Aduh. Ini yang K-S-T-R-Y-G-W-Y-R-nya mau minta apa, Kak? Mau minta apa, Kak? Request. Mau request apa? Kak. DDC Osiku satu-satunya Karosita Kagiruman Utsukare. Sama dong ditulisin. Oke, siap. Oh, mau ditulisin. Oke, oke. Bentar, lagi ditulisin. Bentar ya, Kak. Sabar, Kak, sabar. Sama Papi Giru belum? Sama Alif JKT cuman orangnya udah keluar. Oh belum, masih ada. Masuk lagi. Yeay, Kak Alif JKT ditunggu screenshotannya. Ada nanti. Pastil. Oh iya, Kak Alif JKT udah ini belum?
Udah belum? Kak. 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 Ini. Udah belum sih? Kok nggak komen dia ya? Tak ada. Oh nih, oke. Okay. Oh, udah ada. Udah nge-screenshot. Tadi aku cariin loh kak, kemana ngilang. Kata kak Boris 19, Aldi semangat dukung Kalistanya. Semangat. Udah kata kak FCKT, oke. Nih. R Y G W Y R S, bentar ya guys, lagi tulisin. S T R Y Y G W Y R S T R Y G W Y R. Dek kabers ulta ucapin tuh. Wah, siapa? Siapa? Kak Boris. Oke, ayo kita ini nyanyiin buat Kak Boris. Happy birthday Kak Boris. Happy birthday Kak Boris. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Kak Boris. Happy birthday, usia, punya umur, sehat selalu, sukses terus, rezekinya lancar. Asyikin aku. Dukung aku terus. Happy birthday, kak. Udah ya. Ulang, kok ulang? Pak, bohong. Siapa? Siapa bohong? Wah, Kak Sofyan ya bohong. Kak Syafan kan lagi ini ya, ngadminin Kalistar. Kok ulang? Kok tapi dia bilang bohong? Ayo, yang bener yang mana? Terima kasih. Wah, viewersnya udah 3109. Terima kasih semuanya udah nonton aku. Terima kasih 3109 viewers. Terima kasih. Nih ya, untuk, tapi aku kehabisan HVS, jadi adanya kertas folio, tak apa-apa ya. Mau gambar apa? Kak, mau gambar apa? Kak, STRYGWYR. Susah banget sih namanya. Oke. Kasih burung. Kasih love. Kasih rumput. Dah. Boong, Dek. Ya, boong ya. Nih. Hah? Hah, kecoa 3 ekor. Ah. Kok selalu gambar itu? Oh, benar. Mana? Mana? Mana sih? Gambarin aja 3 kecoa. Ah, kok suka kecoa sih kak? Ih, geli aku. Gimana warnanya apa ya?
coklat. Ah, gimana tiga? Gimana ini? Gini, gini. Kaki, 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 kaki. Gini. Gini ya. Ketawa gak sih ini? Mirip gak? Mirip kan? Gambar kurma katanya. Anggap aja kayak gambar kurma. Aduh. Bagus kecoaknya, oke. Aneh-aneh sekali permintaannya. Oke, gak apa-apa, bagus. Kakinya kok tiga, Dek? Banyak ya, 6 ya? Udah tiga aja lah. Kan ini anggapannya dari samping gitu. Tiga, satu lagi guys. Ini kecoaknya yang ini paling gemuk. Yeay, sudah. Tiga kecoa. Kecoa ceritanya mau ke rumput, ngumpet ke rumput, ya. Screenshot ya, Kak. Satu. Aduh, dua. Udah, oke. Okay. Udah belum? Udah, Dek, makasih ya. Iya, sama-sama. Lanjut, Papi Giru. Dua tower, kanan-kiri ya. Request apa nih, Papi Giru? Mau digambarin apa? Apa nih? Bintang-bintang aja deh, oke. Okay. Bintang ya. Bintang kuning berarti. Gini gak sih? Bener kan ya? Ah. Oke, udah gambar rumput. Apalagi bintang tok. Kuning juga nggak apa-apa. Emang mau apa tadi? Oh ungu. Oh, yaudah bentar. Sabar. Rame nih khusus Papi Giru. Ah, udah. Tadaa. Wah, rame. Bagus ya. Nih ya. Screenshot P.
Udah, makasih ya mama. Satu lagi dari Kak I Love JKT. Kastil. Ih, bagus loh kastilnya. Ini hebat. Mirip. Oh, papa aku yang gambar, guys. Mirip. Oh, tawarnya juga toh. Mirip. Mau gambar apa? Kak Alef JKT. Keren. Mantap calon besan. Wah, saingan sama Papi Giro nih. Ayo, Kak Alef JKT mau apa? Kak, kak. Kalau kastil warnanya biru ya? Oke. Eh, biru, iya itu biru. Biru atasnya. Ini kurang loh, ada kuning-kuningnya di atasnya seharusnya. Mau apa? Udah tidur dia, dia. Iya ya, tapi kok masih ada orangnya? Mau apa? Kak, di situ sininya putih nih. Ya ada matahari pinggirnya. Ah. Mana nih Kak JKT? Kok ngilang? Kak, kak. Sininya ada ini. Halamannya ceritanya, guys. Nah. Ta. Gambarin avatarnya aja deh. Ya udahlah, kuning ya. Oke, seperti itu. Avatarnya bulat. Bulat. Gini. Ada tangannya. Terus ada ininya. Kayak ini ya. Mau. Oke. Ada mulut. Ada mata. Bentar ya, sabar guys. Ada hatinya. Bener gak sih ini aku gambarnya? Kasih ini aja. Nah. Mata. Ih, aneh. Aneh. Ih, kok gini? Aku. Ih, kok gini tuh? Baik hati. Ini SSC nanti kasih ke Alif JKT ya, tag dianya aja. Gini. Oke. Okay. SS ya. Aneh. Kayak alien. Kurang rame dong. Ini kan dia ngasih kastil. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mana sih? Nggak ada. Ini. Gambar ini burung.
harus rame, rame, rame. Ember love. Sudah. Nih guys, screenshot ya. Aneh kuningnya. Udah. Kastil apa kapal pesiar? Kastil, Kak. Kastil ini. Kastil. Oke ya. Yeay. Sudah. Tokek, iya, enggak tahu nih tetangga. Tetangga. Gak tahu dia tuh. Tokeknya gede banget suaranya. Yeay. Dah, gimana kalian? Udah belum sih? Udah semua ya? Iya, udah semua. Udah ya. Terima kasih semuanya. Oh iya, nih buat Kak Cika cerita foto sama Ci Eril. Ceritanya kemarin kan ini Ci Eril kan udah selesai show. Terus aku sama Zahra itu lagi foto-foto. Terus pas banget Ci Erilnya keluar gitu ngambil minum. Terus akhirnya kita memberanikan diri. Aku sama Zahra kayak put well itu ada Ci Eril. Yaudah foto. Akhirnya Cherry mau minta foto boleh gak? Oh boleh, ayo sini foto di akhirnya gitu. Sudah. Tuh ya. Ini ya, kita sebutin podium. Yang pertama ada Papi Giru. Makasih Papi Giru. Yang kedua ada Yuki-san, arigato. Arigato gozaimashita. Yang ketiga ada Kak STRYGWYR. Makasih Kak. Yang keempat ada Kak LFJKT48. Makasih Kak. Yang kelima ada Uke-chan, arigato gozaimashita. Yang keenam ada Kak Chandra, makasih. Yang ketujuh ada Kak Ivan Ari Setia. Makasih Kak Ivan Ari Setia. Yang kelapan ada Kak Bayu. Makasih Kak Bayu. Yang kesembilan ada Kak Sylvia. Makasih Kak Sylvia. Yang kesepuluh ada Kak Alsagia Purwanto. Makasih Kak Alsagia. Yang kesebelas ada Kak Rosika Only. Makasih Kak Rosika Only. Yang kedua belas ada Kak Dharma. Makasih Kak Dharma. Yang ke-13 ada Kak Wahyu Krisetya. Makasih Kak Wahyu. Yang ke-14 ada Kak Gita dan Oho. Makasih Kak Gita. Berubah lagi. Kok berubah lagi? Gimana ini? Yaudah, lanjutin aja ya. Yang ke-18 ada Kak Fans Daniel. Makasih Kak Fans Daniel. Yang ke-19 ada Kak Arik. Makasih Kak Arik. Yang ke-20 ada Kak CHL. Makasih Kak CHL. Yang ke-21 ada Kak MA97. Makasih Kak MA97. Yang ke-22 ada Kak Fadil Indonesia BBOC. Makasih Kak. Yang mana nih? Yang ke-23 ada Kak Syahrul 83. Makasih Kak Syahrul. Yang ke-24 ada Kak Ayah Sah Kamu. Makasih Kak Ayah Sah Kamu. Yang ke-25 ada Kak Anu. Makasih Kak. Yang ke-26 ada Kak Susu Kental Manis. Makasih Kak.
Yang ke-27 ada Kamiko, makasih Kamiko. Yang ke-28 ada Kak Akun Tugas Sidik, makasih Kak. Yang ke-29 ada Kak Sobat Halu, makasih Kak Sobat Halu. Yang ke-30 ada Kak Wirsa, makasih Kak Wirsa. Yeay, sudah guys. Kak Cika, makasih giftnya, heartnya. Terima kasih semuanya udah nonton SR aku hari ini, share aku hari ini. Senang, 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 senang. Nanti next fit kok ikut ya guys, jangan lupa. Nanti aku giniin lagi sama, aku tulis-tulis lagi. Makasih, ini. Nanti yang next fit kok aku usahain deh ada yang spesial lagi, baru lagi. Aku ini ya, penutupan we, ending. Watashi no raibushi oru omete kurete? Bener gak sih? Domo arigato gozaimashita. Nante ekisai tiguna no ka? Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di next showroom. Kita belum foto. Ayo kita foto. Foto, foto. Ayo kita foto. Ini aku hilang ya. Lipstick aku. Bentar ya guys. Matur nuwun. Merah banget. Dah, yuk. Ungu banget. Kok ungu sih warnanya aneh. Yuk. Ayo kita foto. Aku SS juga ya guys. Sudah. Yeay. Oh iya, yeah, slow mo ya. Tadi siapa yang minta ya? Ayo kita slow mo gimana tapi kayaknya. Masa gitu sih? Satu. Slow mo ya. Siap-siap semua, siap-siap, siap-siap. Satu, dua. Gimana gayanya tapi? Gimana sih? Gini. Udah. Deh ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya udah lihat showroom aku hari ini. Terima kasih juga viewersnya udah 3.628. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Next ikut lagi ya, fit call showroom. Siapa aja juga. Teater, jangan lupa.
Kalau bisa sootin lah fit call. Nanti aku bikin surprise deh, ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Oh iya, nomor satu hari ini Papi Giru. Terima kasih Papi Giru, selamat. Nomor satu hari ini Papi Giru. Semuanya aku doain sehat-sehat semua ya. Sukses semua. Lancar semua usahanya, karirnya, tugasnya, sekolahnya. Sukses selalu. Terima kasih semuanya. Semoga kalian ini ya terhibur. Terhibur kan yang asik. Kamu juga jaga kesehatan ya. Iya. Minum vitamin 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Oke. Okay. Dadah, terhibur banget. Ah, terima kasih. Dadah semuanya. Yukisan, arigato gozaimasu. Dadah. Makan buah-buahan. Oh iya, aku udah siapin itu loh. Pir aku udah potong-potong, lupa. Udahlah ya. Next showroom aja kita makan buah-buahan ya. Melihatmu hilang stresku. Udah yuk, ah kapan nih? Terima kasih semuanya. Dadah. 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 Dadah semuanya. Udah jam 23.26. Selamat tidur. Jangan lupa ma'am kalau belum ma'am. Dadah. Gak pengen lift padahal. Dadah. Terima kasih.